saudaraku, salam keraton. Halo saudaraku, kembali lagi di channel yang senati ya. Bagian nakal, bagian aku di Jakarta. Tapi sekarang udah gak berdata lagi. Sekarang udah di kampung halamannya, dimana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Ya saudaraku, aku sedikit cerita ya. Tadi tuh aku alhamdulillah ada orderan untuk olahan bawang merah khas kota Nganjuk. Alhamdulillah banyak yang order ya. Terus habis itu aku beli makanan buat para majikan dan itu pun dapat subsidi atau bantuan dari salah satu subscriberku juga dan juga temanku juga di Jakarta. Alhamdulillah dapat makanan yang bisa bertahan sampai untuk 3 hari ke depan. Nah, jadi aku kemarin itu dapat info atau dapat kabar kalau sebenarnya dia tuh pengen bantu untuk makanan kucing-kucingku gitu ya, tapi berupa uang kalau nanti diberikan makanan gitu ya. Udah aku tadi sudah menjalankan amanahnya, sudah aku jalankan. Sekarang aku mau ngasih makanan buat para majikan dulu. Dan sebenarnya tadi aku sempat beli litter box juga ya. Jadi litter box itu adalah hasil keuntunganku yang tidak seberapa penjualan bawang merah ya. Jadi karena mereka kayaknya rebutan untuk litter box, akhirnya aku beli 2 liter box. Aku tunjukkan dulu ya 2 liter boxnya. Nah, ini saudaraku. Jadi aku beli 2 liter box itu harganya 30.000. Ini ukurannya lumayan besar ya. Lumayan kan? Ini hasil keuntungan dari aku jualan bawang merah. Terus aku tadi juga dapat makanan. Ini sebenarnya tinggal sisanya ya. Sudah beberapa hari aku kepotong videonya. Terus ini masih sisanya untuk makan hari ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya buat saudaraku yang sudah kasih support makanan buat para anabulku. Terima kasih. Memang keadaannya kurang memungkinkan karena aku memang tidak bekerja hari ini, udah beberapa bulan maksudnya, karena ada satu lain hal nanti aku bakal cerita di videoku berikutnya insya Allah ya. Jadi aku memang butuh biaya untuk makanan para kucing-kucingku. Jadi untuk sehari itu kurang lebih dia antara 1 sampai 2 kilo per harinya untuk 18 ekor kucing. Itu pun aku sudah berusaha untuk mengirit. Ya nggak apa-apa ya, namanya kehidupan, dijalanin aja. Alhamdulillah udah pada makan ya saudaraku ya. Jadi untuk jatah makan hari ini udah, tinggal besoknya pikir nih belinya pakai apa nih. Semoga ada rezeki buat para majikanku ini ya saudaraku ya.
sebenarnya sedih gitu ya, karena aku tidak bisa memberikan makan secara maksimal. Biasanya aku bisa ngasih 3 kali sehari, mungkin aku cuma bisa ngasih 1 hari sekali atau 2 kali sehari, 1 kali sehari atau 2 kali sehari ya. Jadi memang aku benar-benar dalam keadaan yang mungkin sekarang untuk finansial itu yang di bawah banget. Tapi harus tetap bersyukur ya saudaraku ya, apapun keadaannya, karena rezeki itu sudah dibagi secara sesuai porsinya. Nah, mungkin ada saudaraku yang bertanya, terus kan di YouTube dapat duit. Nah, itu banyak yang bertanya juga gitu ya. Jadi saudaraku, untuk YouTube-ku itu mungkin nggak seaktif dulu ya. Mungkin buat para subscriberku dulu pasti 2 hari sekali aku pasti upload, 2 hari sekali pasti upload gitu kan ya. Tapi sekarang karena keadaannya kurang memungkinkan, jadi aku kadang tuh uploadnya bisa 5 hari sekali, seminggu sekali gitu ya. Terus untuk otomatis untuk penghasilan dari YouTube pun aku nggak seperti dulu. Dulu tuh tiap bulan aku dapat penghasilan dari YouTube. Sekarang karena penghasilannya di bawahnya standar itu, jadi aku nggak bisa ambil tiap bulannya, jadi diakumulasikan 2 bulan sekali dan bulan berikutnya itu baru bisa diambil. Nah, kalau kalian pengen tahu, minimal penghasilan dari YouTube itu 1.300.000 itu baru bisa dicairkan atau diambil dari pihak YouTube, mentransfer ke rekening kita. Kalau di bawah 1.300.000 itu nggak bisa diambil, jadi diakumulasikan untuk bulan berikutnya. Misalkan bulan November, Desember, nah Januari nanti aku baru bisa ambil. Jadi 2 bulan, 3 bulan berikutnya itu baru aku bisa ambil duit atau gajian dari YouTube. Nah, karena gajian dari YouTube kurang dari 1.3, jadi aku tidak bisa membeli makanan seperti dulu. Mungkin para subscriberku lama udah sering nonton ya, jadi tiap bulan sekali, bahkan sebulan itu 2 kali aku bisa beli makanan kucing yang karungan ya, yang 400 ribuan, yang 20 kilo. Tapi sekarang aku belinya eceran seperti kalian lihat di videoku tadi ya, jadi aku belinya untuk eceran, dan itu pun aku dapat support dari salah satu subscriberku, salah satu temanku yang ada di Jakarta. Terima kasih Eli Yulianti ya. Berkah, semoga rezekinya lancar. Ya, semoga bisa membantu kucing-kucing yang lain ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, saudaraku, karena udah mendung, ini udah 5:30 sore. Aku mau buang kotorannya mereka di kali. Terus beres-beres. Beres-beres, pokoknya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun kita jauh, aku di kotaku, di Nganjuk, dan temanku yang ada di Jakarta, tapi masih perhatian dengan kucing-kucing ini. Terima kasih banget, terima kasih. Barakallah, semoga Allah membalas kebaikan Juli ya. Terima kasih ya Yul. Barakallah. Terima kasih ya saudaraku udah nonton hari ini. Itulah aku sedikit share. Alhamdulillah masih ada rezeki buat para anak muduku ya. Buat rantauers dimanapun kalian berada, tetap semangat. Apapun yang terjadi harus semangat. Oke? Yang sakit cepat sembuh. Yang ulang tahun selamat ulang tahun. Tetap semangat para rantauers dimanapun kalian berada. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantauers.